Ya teman-teman, kembali lagi channel saya Arif, channel yang membahas tentang koin kripto dan investasi di bidang digital ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberitahukan kabar yang sedikit jelek ya teman-teman. Akun saya yang kemarin, yang Sunny Arif, yang view-nya sudah tembus 300 ribuan ya teman-teman ya, yang saya membuka dan memberi bukti kepada Indra Ken tentang bagi hasil binary option ya teman-teman, itu sekarang akunnya dibanned teman-teman. Tahu entah kenapa tiba-tiba akunnya tidak ada iklannya ya teman-teman ya, sudah tidak ada iklannya, dan saya masuk ke Google Adsense-nya nggak bisa masuk teman-teman, nggak ada akses masuk ke situ. Jadi sangat sayang banget sebenarnya, udah monet tapi tidak bisa dapat akses untuk masuk ke Google Adsense teman-teman. Nah, nggak masalah teman-teman, mungkin itu pengorbanan sedikit lah. Tapi kalau ada seperti ini teman-teman, jadi saya malah semakin terpacu ya untuk membuat video kembali teman-teman. Karena dengan cara seperti itu, saya malah bukannya ingin berhenti, tapi ingin memberikan informasi lebih dalam tentang binary option teman-teman. Jadi bila teman-teman suka tentang channel saya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk menjadi monet kembali. Nah, di sini teman-teman, saya ingin membahas kemarin ada yang salah satu yang ngechat ya teman-teman ya. Mas, kok dari Maret baru diinfokan 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman ketahui ya teman-teman ya, untuk binary option itu seperti channel YouTube ya, seperti channel YouTube, karena kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu baru kita bisa gajian teman-teman. Nah, sama juga kayak binary option teman-teman, kita harus mengikuti tahapan tersebut dulu teman-teman, seperti kalau nggak salah 5 orang minimal yang kita ajak, terus kita verifikasi teman-teman. Waktu itu saya sampai lama sekali untuk verifikasi dari mana 5 orang tersebut saya dapatkan gitu teman-teman. Itu sampai lama, hampir 2 bulan 3 bulan baru dibalas pendapatan bisa dicairkan teman-teman. Jadi teman-teman yang berpikir kenapa kok menunggu lama, karena waktu itu saya masih belum masuk teman-teman, masuk di afiliasinya. Memang saya sudah merekrut orang, tapi saya belum masuk ke afiliasinya. Seperti teman-teman membuat channel YouTube, teman-teman sudah upload nih videonya, tapi teman-teman belum bisa mendapat iklan AdSense-nya gitu teman-teman. Paham? Nah, itulah alasan saya teman-teman kenapa saya tidak langsung upload atau membuka binary option itu teman-teman ya. Tentang binary option, tentang negatifnya dan banyak kecurangannya lah ya teman-teman ya, yang diambil dari teman-teman saat loss. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya. Semoga teman-teman mendukung juga channel ini ya teman-teman, untuk terus berkembang teman-teman. Saya nggak tahu ya teman-teman, saat channel itu saya lihat itu di email, itu banyak banget orang yang email ya teman-teman ya. Saya nggak buka satu persatu, tapi email itu lumayan banyak. Terus komen juga terlalu banyak. Entah mungkin itu dianggap spam oleh YouTube, atau mungkin memang akun saya sedang di banned ya teman-teman ya, sedang di stop untuk iklannya ya teman-teman ya. Ya semoga saja, saya masih berharap channel itu masih bisa dipulihkan kembali teman-teman.